Assalamualaikum semua. Hari ini ada nak nyakotak satu peranti dari Huawei, iaitu Huawei Mate 20X. Di mana peranti ini hadir dengan skrin yang besar sekaligus memfokuskan kepada produktiviti dan juga gaming. Dan lebih menarik lagi, Huawei Mate 20X ini hadir dengan stylus M Pen buat masa sekarang. Jom kita lihat apa kat dalam kotak ni. Anda dapat lihat di hadapan Aida ni sebuah kotak yang berwarna hitam. Dan di bahagian hadapannya hanya memfokuskan kepada nama peranti ini sendiri, iaitu Huawei Mate 20X, dan di bawahnya hanya tertulis Leica Triple Camera. Aida akan buka kotak ini. Membuka kotak ini, anda akan dapat lihat peranti ini sendiri. Sebelum itu, Aida akan hidupkan dahulu peranti ini sebelum anda teruskan apa yang ada di dalam kotak. Seterusnya, terdapat satu pencucuk SIM di dalam satu kotak kecil. Di dalamnya terdapat satu kerangka getah Lutsina untuk melindungi peranti Huawei Mate 20X anda. Kemudian terdapat satu kepala pengecasan Huawei Supercharge, kabel pengecasan USB A ke USB-C. Akhir sekali, terdapat phone dinger yang menggunakan Bicho Audio 3.5mm. Selesainya kotak dan jom kita lihat rekaan Huawei Mate 20X ini. Di tangan Aida ialah Huawei Mate 20X yang berwarna Phantom Silver. Akan tetapi, Aida merasakan warnanya seakan-akan purple. Di bawahnya, terdapat satu port pengecasan dan juga speaker. Sisi kanan terdapat satu butang suara dan juga butang kuasa. Di atasnya, terdapat satu port phone telinga, IR plaster dan juga speaker. Akhir sekali, di sisi kiri terdapat dua slot SIM yang dapat memuatkan dua SIM card. Beralih ke bahagian belakang peranti ini, anda dapat lihat tiga kamera yang berbeza dan rekaan ini diilhamkan daripada lampu kereta Porsche. Di bawahnya pula terdapat satu pengimbas cap jari untuk andanya kunci peranti anda. Telefon ini membawakan saiz skrin yang sedikit besar berbanding biasa, iaitu 7.2 inci, hampir sama seperti iPad mini dan lagi besar daripada skrin Nintendo Switch itu sendiri, iaitu 6.2 inci sahaja. Tambahan lagi, Huawei Mate 20X ini menggunakan skrin pada resolusi yang lebih tinggi, iaitu 1080p, dan sejenis panel OLED lebih cantik dengan takuk yang lebih kecil berbanding biasa, dikenali sebagai takuk berbentuk water droplet. Spesifikasinya pula, Huawei Mate 20X ini menggunakan chip pemproses terbaru daripada HiSilicon, iaitu Kirin 980, 7 nanometer proses yang berkuasa dan lebih menjimatkan bateri, 6GB RAM dan storan sebanyak 128GB dengan pilihan menambahkan storan tambahan melalui slot memori terbaru yang dinamakan NM Card. Saiznya yang lebih kecil membantu serba sedikit memberi ruang kepada komponen dalaman peranti ini. Apa yang menarik di sini, Huawei telah mencipta sistem penyejuk untuk peranti ini yang dinamakan sebagai Huawei Supercool. Sistem ini mempunyai tiga lapisan yang akan menyejukkan prosesor, iaitu vapor chamber dan dua keping graphene di dalamnya. Jadi untuk peminat gaming di luar sana, anda tidak perlu risau lagi peranti anda menjadi sangat panas jika menggunakannya dalam masa yang lama. Sistem operasinya menjalankan antarmuka EMUI 9.0 berasaskan Android 9 Pie. Membawakan navigasi berasaskan gesture, iaitu seperti swipe ke atas untuk ke home, swipe dan tunggu seketika untuk pergi ke multitasking window, dan swipe ke kiri dan kanan untuk kembali ke menu sebelumnya. Peranti ini turut mempunyai kemaskini GPU Turbo 2.0, menjadikan kombinasi software dan hardware, jadi cukup baik untuk bermain aplikasi permainan yang intensif. Beralih ke kamera Huawei Mate 20X ini, ia menggunakan kamera yang sama seperti Huawei Mate 20 Pro, iaitu hadir dengan tiga kamera belakang, 40MP wide, 20MP ultra wide dan juga 8MP untuk telefoto. Manakala untuk kamera hadapan pula, sebesar 24MP yang menjadikan gambar selfie anda lebih cantik. Dari segi kapasiti bateri peranti Huawei Mate 20X ini, ia hadir dengan bateri sebesar 5000mAh. Buat pengetahuan semua, harga untuk Huawei Mate 20X ini ialah RM3,199 dan hadir dengan dua pilihan warna, iaitu Minat Blue dan juga Phantom Silver. Jadi apa kata anda tentang Huawei Mate 20X ini? Adakah anda suka dan selesa dengan skrin yang besar 7.2 inci ini? Jangan lupa kongsikan bersama kami di ruangan komen di bawah. Jadi itu sahaja nyakotak bersama saya, Aida. Yosh!